Jadi itu kan kemarin itu maksudnya bukan pengerusakan, tapi kayak pembaretan, karena waktu itu memang seluruh pimpinan di KPU Kota Semarang memang sedang tidak ada di Kota Semarang, dan kebetulan semua kendaraan dinas diparkir di parkiran perkantoran bersama itu. Sehingga kemarin itu memang ada 6 unit dari total 11 unit yang memang dibaret gitu ya. Dan saya kira kami juga mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian, yang kami terinfo katanya juga pelakunya sudah teridentifikasi dan juga sudah diamankan. Dan saya kira itu juga tidak lepas dari bantuan adanya CCTV yang memang sudah terpasang di kantor KPU Kota Semarang dan juga di perkantoran bersama itu. Nah, saya kira mungkin ke depan upaya-upaya preventif lainnya layak untuk kemudian didiskusikan bersama, sehingga nantinya apabila ada hal-hal seperti itu kita bisa antisipasi sebelumnya. Dan kesimpulan kami memang karena kami diinfo bahwa memang terduga pelakunya itu memang memiliki problematika di dalam kejiwaan, sehingga kami menyerahkan sepenuhnya kepada teman-teman di kepolisian. Untuk antisipasinya penambahan personil atau CCTV? Nah, kami baru akan berkoordinasi lagi sebenarnya dengan Polrestabes Semarang seperti apa, karena saya kira hari ini pun jumlah personel yang ditempatkan juga saya kira juga sudah cukup ya sebenarnya ya. Ada sekitar setiap piketnya itu sepemaham saya sekitar 4-5 orang, dan itu 24 jam. Nah, cuman kan karena memang piketnya kan di dalam sekitaran kantor ya. Nah, posisi mobil parkiran itu kan memang terbuka di lapangan bebas ya, di pinggiran Jalan Pemuda dan juga Jalan Imam Bonjol. Terima kasih, Pak. Baik.